있어. Semoga sehat-sehat luar biasa, salam sejahtera dan salam sehat luar biasa. Oke teman-teman, hari ini vlog saya yaitu masak tahu dan tempe saus tiram, simple dan senang, bahan pun mudah untuk didapat ya. Ala-ala anak kos ya kan, simple saja. Yuk ikuti cara-cara pembuatannya, langsung aja ke dapur ini. Teman-teman, inilah bahan-bahan dia yang sudah saya sediakan ya. 1 biji tempe yang sudah saya potong dadu, 3 biji tahu ya, 3 buah tahu yang sudah saya bersihkan dan saya potong dadu, 4 siung bawang putih yang sudah saya cincang halus, dan 5 biji cabai rawit, 1 batang daun bawang, dan setengah bawang bombay yang sudah saya potong halus ya. Opsional bahan dia, di sini saya ada kecap manis ya, kecap manis dan saus tiram. Oke teman-teman, mula-mula setelah minyak panas saya masukkan tempenya terlebih dulu ya. Saya goreng dulu tempenya hingga kecoklatan. Nextnya baru saya goreng tahunya. Sebab tahu kan berair kan, jadi saya buat yang kedua lah. Tempe pertama baru tahu, saya goreng juga hingga masak dan kecoklatan. Oke teman-teman, setelah tahu dan tempenya sudah masak, di sini saya akan menumis bahan-bahan yang ditumis. Ini saya masukkan dulu bawang putihnya, kita goreng dulu bawang putihnya hingga naik bawang. Setelah bawang putihnya kecoklatan, baru saya akan masukkan bawang bombaynya. Saya goreng juga bawang bombaynya. Goreng setengah layu dan warna berubah kecoklatan. Setelah itu, baru saya masukkan cabai rawitnya. Goreng-goreng ke semuanya. Kecap manis dan beserta chili sausnya saya masukkan ke semuanya. Saya goreng-goreng dulu. Setelah ke semuanya sudah pecah minyak, baru di sini saya akan masukkan tahu dan tempenya. Setelah itu baru saya masukkan daun bawangnya tadi. Di sini saya bagi merica bubuk atau lada bubuk ya, sedikit saja. Dan garam secukup rasa. Kalau kurang boleh ditambah, sebab kicap sudah masin kan. Dah, goreng-goreng sebentar, tutup api dan boleh hidangkan. Udah siap. Saatnya untuk makan. Boleh dicoba, simple dan mudah, bahan pun gampang didapat. Jom makan. Kelapa muda lagi. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Amin. Coba dulu tempe dan tahu ala-ala wong deso ya. Ini sekarang makan nih pula ya, sekali aja kan. Nah, coba dulu makan ala-ala orang deso. Ini saya pakai cabai rawit tadi, pedas. Hmm.
sambal bawang. Makan. Mari makan. Yap. Dulu gak kampung makan tahu tuh dia dengan kecap. Kecap tuh baik buat cili. Sedap. Tapi itu gak lah. Kalau di kampung kita makan tahu tuh dia dengan kecap. Sedap. Ada mungkin nasi ya. Ini kita cerai dua sayur pula. Masak. Sedap pula. Sampai di sini dulu ya vlog untuk hari ini ya, masak tahu dan tempe simple ala-ala anak kos saus tiram. Yang kau pedas ya kan, spicy. Yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe-nya, serta komen dan share-sharekan tolong ya, agar vlog Natasha Abel channel dapat berkembang lagi, agar Mama Natasha semangat buat channel lagi, lebih banyak lagi channel ya kan. Oke teman-teman, saya akhiri dulu ya. Bye bye, see you next video selanjutnya. Bye.